Okay guys, jadi aku hari ini mau share a day of my life. Jadi satu hari ini aku libur hari Sabtu, ini weekend, aku ngapain aja. Kayaknya rencananya hari ini yang pasti mau belanja. Biasa weekend aku ada grocery shopping. Ini aku udah pakai sedikit skincare, udah ready to go, ini mau pergi. Cuman kayaknya aku bakal lanjut skincare-nya di mobil. Cuman tinggal pakai dikit sunscreen sama maskara aja, karena aku nggak pakai banyak banyak skincare gitu, aku juga gak ngerti. Jadi kita lanjut lagi di mobil karena si bapak udah di mobil ya, karena biasa kan cowok nggak sabar ya nungguin kita kita dandan gitu kan. Jadi ya sudah, kita lanjut aja di mobil. Dan jadi ini cuman ini yang aku bawa, small pouch aja, isinya gak banyak sumpah, karena aku emang gak pakai apa-apa guys. Terus ini sama bag aku, ranjang berantakan, jadi udah aku udah ready, jadi aku mau jalan. Let's go. Kayaknya aku pakai sandal jepit aja, males gitu pakai sepatu guys, masih panas juga. Aku udah sampai guys. Jadi nanti mau belanja di situ, tapi ini kita lagi mau cari makan. Karena ini sudah jam berapa ya? Jam 1 kayaknya. Udah lapar. Jadi kita mau mencari makan tapi enggak tahu makan apa. Makan ini aja deh guys, ada roastak, ada chicken combo, ada salmon, ya kayaknya aku ini aja deh. Ini saus ini ya? Aku gak ada saus. Ludes, tinggal ini guys, tinggal sedikit sih sebenarnya, tapi nasinya masih lumayan banyak, dagingnya tinggal 2. Cuman aku udah gak sanggup lagi, jadi aku mungkin makannya nanti lagi, udah kenyang. Gak terlalu banyak pelintiran tadi ya. Nah ini nih, ups. Jadi aku makan di dalam food court yang di supermarketnya. Ini yang aku beli guys, ini RV lagi buy one get one. Terus akhirnya finally ketemu apa dong, tada, tempe yang selama ini aku cari. Ini tempe yang biasa aku beli, akhirnya ada di supermarket ini. Jadi walaupun di rumah masih ada, kemarin ini aku beli dari tempat lain, aku ambil aja. Kayaknya udah, ini aku mau bayar. Ini karena weekend ngantri guys.
Next, aku lagi mau ke Costco, guys. Biasa aku pasti mampir buat beli air sama paling beli telur sama beberapa sih. Gak banyak kayaknya. Ini troli datang. Sekarang kita mau masuk. Lagi musim Halloween, guys. Semuanya trick and tricks. Kayak permen segede-gede gitu tuh. Coklat. Oh, apa itu? Semuanya. Iya nih. Halloween kostum. Semuanya lah. Ini udah ada tuh. Harry Potter. Batman, Harry Potter. Pikachu. Pikachu. Tapi enteng. Pretzel. Halloween gitu coklatnya, pumpkin. Oh, ada bentuk-bentuknya. Hei, lucu sekali. Mana gambar Disney-nya? Mana gambar? Ini kan contohnya. Oh, ini empat ini nggak ada, ini doang yang ada Disney. Ini dia nih yang kecil. Ini si bapak yang mau cobain nih, heran. Seperti biasa beli air. Nih, nggak tahu itu apaan. Ini kayaknya mau nyobain ini, guys. Lagi diskon Dragon Fruit Blend. Coba lihat. Pasti. Enggak kan? Sugar cuma 7 gram. Ini sirup banget loh. Begini. Penasaran sama ini, lagi diskon. Aku pengin beli, guys. Tara Sri Mountain Sichuan Sauce. Let's buy. Okay, guys. Jadi ini aku udah sampai di rumah. Udah selesai. Jadi habis ini aku masih mau lanjut lagi kerjaan rumah karena cuman bisa hari libur aku laundry sama aku beres-beres rumah kayak vakum gitu, pokoknya beres-beres deh, cleaning. Jadi ya sampai di sini dulu videonya. Thank you yang udah nonton. Semoga kalian terhibur, guys. Jadi basically ya begini, kalau misalnya libur aku biasanya enggak kemana-mana juga sih. Kalau lagi enggak ada acara apa-apa ya paling aku cuma belanja bulat mingguan, terus keluar makan ya paling kadang ke mall. Cuman kalau ke mall di sini ya mall-mall aja gitu, atau ke sini paling hiburannya kalau enggak supermarket ya mall. Enggak ada banyak yang bisa dilakuin, cuman biasanya kali aku nongkrong-nongkrong kalau misalnya ada teman ngajak pergi juga. Cuman hari ini lagi enggak, jadi aku pulang cepet ke rumah nyelesain kerjaan yang ada. Jadi besok hari Minggu aku masih bisa santai-santai di rumah karena besoknya lagi hari Senin harus kerja pagi-pagi. Jadi thank you udah nonton, guys, and see you in next video. Bye.